Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah Minggu ke-9 setelah Trinitatis. Bertekunlah selalu memuji Tuhan Allah kita yang telah menciptakan langit dan bumi. Memuji Yesus Anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan. Juga memuji Roh Kudus yang selalu menyertai dan membimbing kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Bekerjalah untuk Tuhan. Kami memuji Allah yang Tritunggal, yang selalu membimbing kami dalam perjalanan hidup setiap hari. Melalui topik Minggu hari ini, kita diajak bekerja untuk Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Marilah kita satukan hati untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi. Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar kami dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ditetapkan untuk kita pada minggu ke-9 setelah Trinitatis ini tertulis dalam 2 Timoteus 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Waktu yang dekat ini gereja-Mu berencana melaksanakan sinode godang HKBP dan rencana itu telah dimulai dengan sinode distrik.
Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya sinode godang HKBP dapat terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah kami damai yang daripada-Mu untuk setiap distrik yang telah melaksanakan sinode distrik dan bagi distrik yang hendak melaksanakannya, agar semuanya itu dapat memancarkan pekerjaan dan perbuatan baik yang kami lakukan di tengah-tengah gereja-Mu. Ya Tuhan Allah kami, ajarlah kami agar selalu melakukan perbuatan yang baik. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ke-9 setelah Trinitatis tertulis dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasaannya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya.
Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan Yesus Kristus dan yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai hati pikiran saudara-saudara, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu ini kita kembali berjumpa dan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kita tertulis dari kitab Kolose pasal 3, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Dengarkanlah firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat,
Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, topik minggu kita bekerja untuk Tuhan. Dan hari ini di minggu tanggal 9 Agustus, kita akan melantik yaitu panitia pembangunan dan juga fungsionaris yang akan bekerja di gereja kita, baik di tiga dewan, Koinonia, Marturia, Diakonia, Parartaon, dan juga Badan Audit. Jadi selamat untuk mereka yang akan dilantik hari ini, dan sangat tepat topik hari ini, yaitu bekerja untuk Tuhan. Bekerja merupakan perintah Tuhan, dan bekerja merupakan anugerah Tuhan. Mengapa bekerja menjadi anugerah? Karena itu adalah cara Tuhan juga memberkati dan memelihara hidup kita. Tuhan sendiri sudah menunjukkan teladan bahwa Dia datang ke dunia ini untuk bekerja menyelamatkan kita. Bahkan sejak hari pertama, Tuhan bekerja untuk menciptakan dunia dan segala isinya. Injil Yohanes pasal 5 ayat 17 menuliskan, Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi Yesus, Tuhan Allah dan Roh Kudus menunjukkan bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang bekerja. Dan kita pun diminta untuk meneladani agar kita bekerja dalam hidup ini. Di 2 Tesalonika 3 ayat 10 juga disebutkan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa ada orang yang tidak menghargai pekerjaannya? Mengapa ada orang yang lalai dalam pekerjaannya? Mengapa ada orang yang sesukanya melakukan pekerjaan sehingga hasilnya tidak maksimal? Saudara-saudara, kalau pertanyaan ini muncul, maka sudah selayaknya kita melihat lebih jauh pekerjaan itu. Pertama, pekerjaan itu adalah anugerah Tuhan. Tadi di awal sudah disebutkan bahwa pekerjaan itu adalah anugerah Tuhan. Baik pekerjaan sederhana, ringan, berat, atau apapun itu, ya, yang untuk mencari nafkah, maka pekerjaan itu sama di hadapan Tuhan. Asalkan kita melakukannya dengan tulus hati. Bukan untuk ajang cari perhatian, bukan agar kita diperhatikan, tetapi bekerjalah meskipun engkau tidak dilihat, tidak diawasi, tapi hasilkanlah pekerjaan yang maksimal dan berbobot, bahkan itu semuanya dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini poin yang pertama. Untuk melihat bahwa kita harus menghargai pekerjaan kita. Baik sebagai petani, nelayan, guru, baik itu sebagai pedagang, dan lain sebagainya. Mari kerjakanlah dengan baik dan lakukanlah dengan tulus. Dan mari kita bekerja meneladani semut yang bekerja dengan penuh keseriusan dan keuletan. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita lihat pekerjaan itu tidak hanya sekedar bekerja, habiskan energi, pikiran, tenaga, tetapi mari kita lihat bahwa ada hubungannya juga
dengan iman. Kalau kita bekerja, bagaimana itu kita arahkan juga untuk memuji Tuhan. Di Yakobus 2 ayat 26 disebut, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman tampak juga dari pekerjaan kita, dari apa yang kita lakukan, dan itu menjadi identitas kita. Di Yakobus 2 ayat 22 juga disebut hampir mirip, yaitu iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Oleh karena itu, ketika kita bekerja, kita juga dalam rangka untuk melakukan iman percaya kita. Yang berikutnya, bagaimana ketika kita ikutkan iman, maka sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayat yang ke-24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu, ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukanlah itu menjadi identitas dari imanmu. Yang ketiga, saudara-saudara, ketika kita bekerja, maka kita akan mempertanggungjawabkan pekerjaan kita itu kepada Tuhan Allah. Dan di satu sisi, kepada Tuhan kita yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, inilah yang membedakan kita dari mesin. Kalau mesin dia hanya bekerja-bekerja sesuai dengan arahan dari yang mengelola dia. Tetapi kita selalu melibatkan hati, pikiran, dan iman dalam pekerjaan. Dan kita mempertanggungjawabkan itu. Pertama sekali yang kita pertanggungjawabkan adalah kepada Tuhan, baru kepada atasan kita. Maka untuk itu lakukanlah yang terbaik buat Tuhan. Nah, 1, 2, 3 tadi itu akan bergerak sendiri ketika kita tunjukkan, yaitu kita mencintai pekerjaan kita. Kalau kita mencintai pekerjaan kita, maka kita akan melakukan dengan best. Lakukan yang terbaik. Do the best. Tidak setengah-setengah. Tidak tanggung-tanggung. Dan bahkan tidak menganggap bahwa kita hanya menjadi pengejar target upah. Tetapi kita mencintai pekerjaan kita. Kalau kita mencintai, maka baik itu kecil, besar pekerjaan kita, kita akan menikmati, bahkan kita akan mengasihi pekerjaan itu dan melihat di balik pekerjaan itu ada rencana, ada bagian Tuhan yang mau dinyatakan bagi kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, setelah kita bekerja tentu kita mengharapkan upah. Selain kita mendapat upah dari bos kita, atasan kita, pimpinan kita, lihatlah, kalau kita lakukan tadi dari poin 1, 2, 3, 4, maka kita akan mendapat upah yang lebih lagi, yaitu dari Tuhan Allah. Dikatakan di ayat yang ke-24, bahwa kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita lakukan yang terbaik, kita akan mendapat yang terbaik. Upah dari sorga itu akan dinyatakan bagi kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, ada yang poin yang terakhir yang bisa saya lihat di sini. Katanya di sini hubungan antara Tuhan dengan hamba, tetapi sekaligus hubungan Kristus dengan hambanya kita. Bagaimana hubungan ini menjadi sebuah hubungan yang saling mengasihi, saling memiliki relasi yang dekat, sama seperti Tuhan dengan Allah Bapa dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu, banyak perusahaan-perusahaan membuat hubungan kerja itu benar-benar memiliki nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan,
yang bukan hanya sekedar yaitu tuan dengan hamba atau bos dengan bawahan, tetapi ini menjadi ada ikatan karena ada gambaran antara Kristus dengan kita sebagai umat-Nya. Kalau ini kita perhatikan dengan baik, maka kita tidak akan sembarangan berbuat kepada bawahan. Dan bawahan pun tidak lagi asal-asalan bekerja karena dia memandang bahwa yang dikerjakannya itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Bapa. Sekarang, saudara-saudara, apa yang mau kita bawa dalam kehidupan ini? Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan seperti yang diharapkan Tuhan. Bagaimana kita bekerja dengan maksimal. Bagaimana kita bekerja dengan tulus. Bagaimana kita bekerja dengan memandang bahwa kita akan mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan Allah. Semoga di dalam situasi yang tidak menentu karena COVID-19 ini tidak menjadi alasan buat kita bahwa saya tidak bisa bekerja, bahwa sulit sekali untuk melakukan pekerjaan dan sebagainya. Justru Injil ini menyemangati kita bekerja dan bagaimana kita berupaya untuk berinovasi, menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang baru, yang inovatif di tengah COVID-19 ini. Dan yang ketiga, saudara-saudara, sebagai refleksi dari teks ini, lakukanlah dengan tulus hati pekerjaan saudara, pekerjaan kita. Bekerjalah untuk Tuhan, baik itu di kantor, di masyarakat, dan dimanapun. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan itu merupakan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Dan hasil pekerjaan itu menjadi bagian dari buah iman kita sebagai anak Allah yang taat dan setia kepada Tuhan. Dari pekerjaan kita itu, orang akan melihat dan mereka memuji Tuhan Allah. Pekerjaan itu haruslah kita lakukan dengan maksimal, maka kerjaan itu tidak sia-sia dan Tuhan akan memberi upah atas pekerjaan kita. Amin. Selamat bekerja bagi panitia pembangunan dan sekaligus fungsionaris gereja kita di tiga dewan, Koinonia, Marturia, Diakonia, Majelis Perbendaraan, Badan Audit, dan seksi-seksi yang ada di tiga dewan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan Allah buat firman-Mu yang menyapa kami agar bekerja dan memandang pekerjaan itu adalah anugerah Tuhan. Biarlah kami bekerja dengan memuliakan Engkau, menjadi bagian kami untuk memuji Engkau. Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya. Biarlah Engkau yang membantu mereka. Berkati juga Tuhan, panitia pembangunan dan fungsionaris gereja-Mu di tiga dewan yang hari ini akan dilantik. Biarlah Tuhan yang memberikan kemampuan dan hikmat Engkau tambahkan bagi mereka, sehingga mereka dapat bersungguh-sungguh untuk melakukan pekerjaan pelayanan di tengah gereja-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari dosa kesalahan kami. Dengar dan sempurnakanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yesus inginkan hidupku selalu.
Terpujilah Tuhan Allah yang telah menyapa kita melalui firman-Nya, supaya kita benar-benar bekerja untuk Tuhan dengan ketaatan dan ketulusan hati dalam takut akan Dia. Kita akan menerima upah dari Tuhan sesuai dengan ketaatan kita kepada-Nya. Kami mengucap syukur bagimu, ya Tuhan Allah kami. Utuslah kami supaya kami bekerja untuk Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kerjakanlah perintah Tuhan kita. Kerjakanlah pekerjaan yang diberikan Tuhan bagimu seperti bekerja untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Sebab itu, pergilah ke dunia ini, layanilah Tuhan. Kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia-Mu kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.